Hai, Assalamualaikum sahabat Saka. Jumpa lagi dengan Saka Dima, channel wisata Indonesia. Di video kali ini, Saka ingin melanjutkan perjalanan mengelilingi Fauna Land. Kita baru saja melewati kandang kambing dan kandang unta. Teman-teman, hari ini Saka akan menuju Pulau Burung untuk melihat berbagai jenis burung yang ada di dalamnya. Tetapi kita akan melewati kandang kuda poni terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin menaiki kuda, boleh loh, tetapi harus didampingi oleh kakak-kakak dari Fauna Land. Saka juga melewati Fauna Land Animal Show. Dan tadi pagi Saka sudah menyaksikan bird show, seru sekali. Insya Allah di video berikutnya ya, Saka akan tunjukkan pada kalian bagaimana keseruan bird show yang ditunjukkan oleh kakak-kakak dari Fauna Land. Oke sahabat Saka, sekarang kita sudah sampai di Pulau Burung. Kita masuk yuk dan ikuti Saka terus. Di Pulau Burung ini kita bisa melihat burung kakak tua putih jambul kuning. Ada burung kakak tua raja yang warnanya hitam dan pipi lehernya berwarna merah. Oh iya, paruhnya juga sangat besar. Dan juga ada burung makau, ada burung jalak, ada burung pelikan, dan juga ada burung-burung lainnya yang sama cantiknya. Kalian juga bisa berinteraksi langsung dengan burung-burung yang ada di pulau ini. Semuanya sudah jinak, tetapi jangan lupa tetap didampingi oleh kakak dari Fauna Land-nya. Lihat, ada burung kakak tua merah yang sangat cantik. Saka berani loh berfoto bersama dengan burung kakak tua merah dan burung kakak tua hitam. Kita lihat ya. Oke sahabat Saka, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menemani Saka mengunjungi Pulau Burung. Tunggu video Saka selanjutnya dan dukung Saka terus dengan cara subscribe, like, comment, and share. Bagi sahabat Saka yang belum menonton video-video Saka sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Silahkan buka and happy watching. Terima kasih. Wassalamualaikum. See you. Bye-bye.